Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki banyak warisan budaya dan alam dunia yang diakui oleh UNESCO sebagai upaya pelindungan dan pelestarian. Untuk mendukung pelindungan dan promosi kebudayaan Indonesia, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia bekerja sama serta mendorong kementerian atau lembaga dalam hal penominasian situs warisan Indonesia tiga masuk ke dalam warisan dunia UNESCO. Situs warisan dunia tersebut adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Taman Nasional Lawrence, Hutan Hujan Tropis Pulau Sumatera, Lanskap Budaya Provinsi Bali, Sistem Subak sebagai manifestasi dari filosofi Trihita Karana dan warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Indonesia harus dapat memastikan identifikasi, pelindungan, konservasi, dan transmisi nilai-nilai luhur warisan bangsa secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Selain pelindungan dan edukasi, status warisan dunia juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendatangkan nilai ekonomi tanpa merusak nilai universal luar biasa atau outstanding universal value atau OUV pada situs tersebut.